Divisi Fakultas Usuluddin dan Dakwah YAIN Surakarta adalah unggul dalam kajian dasar-dasar keislaman dan ilmu sosial humaniora sampai rentang waktu 2034. Dan studi-studi ini terintegrasi dengan kearifan lokal. Kearifan lokal adalah amanah dari ekselensi YAIN Surakarta. Nah, untuk melaksanakan visi ini, Fakultas Usuluddin dan Dakwah menginisiasi yang pertama adalah bagaimana laboratorium yang sudah ada ini dan akan kita kembangkan itu punya fungsi ganda, yaitu fungsi layanan, fungsi pendidikan, dan juga fungsi memproduksi konten-konten yang bermanfaat di dalam kerangka untuk memenuhi amanat dari ekselensi YAIN Surakarta. Yang kedua, Fakultas Usuluddin dan Dakwah juga di dalam rangka untuk menuju misi ini atau visi ini adalah menginisiasi jurnal-jurnal ilmiah. Kita sudah punya dua jurnal, Al-Balagh dan Al-Araf, yang dua-duanya sudah Sinta II, dan ini akan kita naikkan grade-nya menjadi jurnal internasional bereputasi. Selanjutnya, kita sudah menginisiasi tiga jurnal baru dan alhamdulillah sudah terindeks Muraret. Ini dalam kerangka memfasilitasi mahasiswa untuk menulis, belajar artikel jurnal, sehingga nanti ini untuk menaikkan sitasi karya-karya ilmiah di Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Dan yang ketiga, kita juga sudah menginisiasi pembentukan penerbitan buku untuk dosen. Dan tahun ini kita sudah memberikan program kepada dosen 14 judul buku. Insya Allah nanti 2020 ini akan kita launching buku ini sebagai bentuk penghormatan terhadap dosen-dosen yang telah menulis dalam rangka untuk memajukan Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Dan kita punya tagline, ya, Obah Mamah Mingser Deket Seneng Bareng-Bareng Murat Sarirohang Rosawani Meluhan Dartini dan Meluhang Kurungkepi. Tiga prinsip ini harus menjadi teladan bagi kita semua sehingga kita bisa maju bersama-sama.